Kita mulai ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini minggu kedua kalian PTM. Nah, di rolling ternyata ya. Jadi yang kalian shift siang ganti shift pagi. Terus yang pagi nanti ganti siang. Biar gak bosen. Kalian dapat siang terus seminggu kemarin loh. Ini dapat pagi terus. Di apa menyesuaikan ya. Ini sudah minggu kedua. Terus kita mulai pelajarannya. Tadi kita di ruang lab 3 ya. Sana itu namanya lab komputer TKJ 3 karena kondisinya baru dicek-ceki kemarin komputer-komputer, maka belum bisa dipakai. Nah, ini yang sudah bisa dipakai. Kemarin kalian sudah pakai lab TKJ 1 sebelah sini. Terus lab TKJ 2 ini. Nah, ini yang sehat-sehat komputernya. Nah, sana itu kemarin sebenarnya sehat-sehat, terus karena jarang dipakai, terus ya akhirnya perlu dicek lagi, ada RAM-nya yang rusak, ada hard disk-nya. Nah, banyak masalah. Jadi belum bisa dipakai. Nah, terus ini ketua kelasnya ada ya, berarti yang shift ini ya. Javier ya, kemarin yang siang pagi ketua kelasnya kan tidak ada. Nah, untuk memulai pelajaran kita apa berdoa dulu ya, silahkan dipimpin ketua kelasnya. Berdoa siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kita sudah berdoa. Terus absen dulu, siapkan QR code-nya, saya scan. Sudah absen, jumlah jumlah 18 ya. Kita lanjut cek materinya. Terakhir tugas-tugas sudah ya, kemarin beberapa saya cek sudah, belum tak cek sih, tapi ada notif muncul di email itu beberapa yang telat-telat kemarin belum ngumpul ke, sudah ngumpul ke. Nggak tahu, nanti sambil kita cek lagi, sambil ada tugas terakhir sebelum PAS ya. Kita PAS itu minggu tanggal 29 kalau nggak salah itu. Nah, nanti ada tugas terakhir sebelum PAS. Kemarin kita sudah bahas juga tentang ini ya, tentang komponen-komponen pada motherboard ya. Kelas ini udah tuh kemarin tak suruh nyari ya. Seingat saya loh ya. Nah, kemarin sampai ini ya. Nanti tugasnya termasuk yang kelas ini dan TKJ 2. Ini TKJ 2 kan, 10 TKJ TJKT 2 dan 10 TJKT 1. Nanti tugas terakhir ini. Silahkan kalian buat nanti tiap ini sekalian nanti tak siapkan tempat di Google Classroom. Kalian buat di Microsoft Word boleh, yang gampang ya kayak gini di Microsoft Word ya. Nanti tulis motherboard layoutnya A itu apa gitu ya. A itu bagian motherboard untuk apa, fungsinya ya, namanya apa dan fungsinya. Terus B mana huruf B? Ini sebelahnya ini ya. B ini namanya soket apa, fungsinya untuk apa. C, D, E dan seterusnya itu nanti kalian cari terus di upload di Google Classroom-nya. Nah, ini nanti fungsinya untuk kalian di TKJ nanti kan sering kalian interaksi dengan komputer kan. Kayak contohnya ini, di depan kalian masing-masing ini kan ada seperangkat komputer ya, lengkap ya.
sampai komputer itu bisa dijalankan. Nah, di dalam CPU, dalam casing itu kalian, di dalamnya ada yang namanya ini, motherboard ini ya. Nah, di situ ada tempat menempelnya masing tiap-tiap komponen komputer di situ. Ada RAM, ada prosesor, ada apa lagi? CPU apa? Heatsink. Nanti kalau ada harddisknya nyolok kemana, nah itu kalian harus tahu sih. Nah ini caranya, kalian silahkan searching, paling gampang kan searching ya, cari sing komponen-komponen kayak gini dibuat di Microsoft Word. Kalau nggak ada Microsoft Word, pakai Google Doc. Pakai Google Doc bisa ya. Kayaknya kemarin saya lihat ada beberapa siswa sing juga ngirimnya pakai Doc, pakai Google Doc. Nah kalian enaknya pakai Google Doc itu tinggal online aja, kita nggak usah nginstal, nggak usah install Microsoft Office. Nah, yang penting ada koneksi internet, searching Google Doc. Nah nanti login, silahkan login pakai email kalian masing-masing, kan punya emailnya toh, email Google kan punya Gmail. Nah nanti kalian buat Google Doc kayak gini. Nah login kan pakai akun kalian masing-masing, buat aja dokumen baru. Nanti gambarnya ini tak, gambar ini tak share ke Google Doc ya. Tugas. Silakan kalian sambil cari ya, sambil cari ini gambarannya A sampai 16 abjad ya, kalian cari masing-masing. Terakhir 2.3 pengenalan bagian motherboard. Ya berarti kalian kemarin yang di 2.3, penugasan yang di 2.3, kita sudah belajar tentang kabel-kabel ya, ya kan kemarin tugasnya. Terus kabel-kabel dan kabel-kabel yang ada di power supply. Nah di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ini, komponen-komponen atau bagian dari motherboard ya, pengenalan bagian-bagian motherboard. Berarti nanti ada video tutorial, karena ini nggak ada video tutorialnya, kalian langsung tak arahkan, berarti nanti kalian langsung buat ini ya, buat silahkan untuk membuat, silahkan untuk membuat atau melengkapi gambar dalam bentuk file Microsoft Word. Nah nanti kalian buka Google Classroom-nya, di bagian bawah ada bagian Mobo. Nanti diklik. Nah kalian jawab masing-masing itu ya. Kalian kerjakan hari ini, tapi tak kasih tenggat waktu sampai Jumat ya. Kan bisa dicicil sama masuk kelas. Sekarang kalian searching kan bisa. Sudah, berarti sudah muncul di Google Classroom kalian. Kalian harusnya dapat notif juga ya. Cek, silahkan buka Google Classroom-nya. Ada ya? Oke, silahkan dikerjakan. Caranya, ini berarti kan muncul gambar kayak gini ya. Kalian buka WP tampilannya, lihat tugas ya. Petunjuknya. Nah, nanti tampilannya kan kayak gini. Kalian buka gambarnya, ini buat copy aja toh, copy buka di Google Doc, Google Doc yang kalian wis buat, di paste aja gini, Ctrl CTRLV ya toh, nanti munculnya kayak gini kan. Silahkan kalian buat keterangannya di bawahnya. Ah misalnya, ada yang tahu huruf A itu apa? Huruf A itu bagian apa ini?
Ada yang tahu enggak? Deva tahu enggak? Siapa? Javier tahu? Slot PCA ya. Yang lain ada yang beda selain slot PCA? Bapak Ismail. Bener ya Ismail yang ngerti ya? Iya, Pak. Huruf A ini apa Ismail? Kira-kira kamu apa nih pendapatmu? PCA juga. Ada yang lain? Apa ya? Saya belum apa loh. Yang cewek coba siapa? Oca coba. Oca mana ada? Nah, kalau Oca A itu gambarnya apa? Slot PCA juga. CKB. Ada yang lain? Siapa nih ya? Yang cewek. Si cewek siapa ya? Wanda coba Wanda. Ada Wanda mana? Oh, belakang. Apa Wanda kalau yang huruf A? PCA juga ya. Guys. Empat suara jawab PCA. Benar enggak? Ada yang lain? Ah, ini ya. Slot PCA. Fungsinya untuk apa? Ini ya, slot huruf A itu slot PCA namanya. Nah, fungsinya digunakan untuk memasang komponen seperti LAN card, kartu sound ya, sound card dan modem zaman dulu masih kepake ini. Nah, di sini ada deretan slot PCI, nanti ada lagi yang B. Yang B apa? Ada yang tahu? Ya, yang lain selain Javier? Siapa ya? Saya biar sekalian hafal. Nah, Radit nih coba Radit. Radit dia ada. Yang B apa Radit? B yang ini ya berarti ya. Warnanya biru ini ya. Kelihatan biru enggak ya di situ ya? Apa Radit? Ya apa yang jelas tuh? Oh, graphic card. Graphic card. Kartu grafis berarti. Yo yang lain. Tadi siapa lagi tadi graphic card. Yang lain? Siapa nih ya? Javier yang ini toh? Apa siapa Javier sing ndi? Iki ono Javier lho. Javier Putri yang. Oh, beda. Sorry. Javier Putri coba. Javier Putri. Huruf B apa Javier? Panggilannya siapa tuh Javier Putri? Putri. Javi. Ini Javi juga. Pakai A. Oh, pakai A pakai E. Beda ya tulisannya ya? Oh, iki C. C E iki C A. Yo. Oke, ngerti. Oke, Javi apa? Yang B. B itu ini ya, warnanya biru. Tadi yang A kan ono sing warnanya putih gitu ya. Iki sekarang yang warnanya biru. Apa tebak-tebak aja enggak apa-apa salah. Salah juga enggak apa-apa, bener ya enggak apa-apa. Kita belajar. Audio ID ID connector tulisannya B ID O ID E ID E D E connector ya. Oke. Yang lain ada yang lain? Tambah satu orang lagi. Cewek sing Nabila coba. Nabila mana? Angkat tangan. Nabila namanya? Oh, yang tinggi toh, jangan malu biar kelihatan. Padangan casing ya, nggak kelihatan. Nabila, apa Nabila huruf B? Huruf B ini. Searching dapetnya apa gitu kan? Tadi ono sing wis nyerempet-nyerempet, ada yang VGA card, ada yang IDA, slot IDA ya. Tadi JV apa jawabnya? IDA connector ya. Terus Nabila apa? Yang B. Ayo tebak aja, yang penting keluar suaranya apa. ADE konektor juga kayak si Javi. Ya, gitu udah apa. Yang penting berani ngomong ya. Nah, ini jawabannya. B itu yang ini, jejere yang A ya. Nah, jawabannya itu kalau A tadi slot PCA ya. Yang ini B slot PCA tambahannya E. E itu express 16 kali. Nah, ini perkembangan dari slot PCA yang biasa. Nah, gunanya apa? Ini tadi yang dijawab si Radit ya. Digunakan untuk kartu grafis, VGA card atau graphic card. Nah, tapi nama tempatnya ini namanya slot PCI Express. Pak, bedanya apa? Yo, beda. Karena yang satu PCI biasa, yang satu ada Express-nya terus ada 16 kali. Nah, ini bedanya kalau yang PCI biasa itu tidak bisa dipasangi VGA card enggak bisa dia. Kalau kita lihat sekilas kan ini ada kayak anu ya pembatasnya ya. Ini kayak kebalikan ya.
yang panjang yang sebelah sini, yang pertama itu pendek, dia lubangnya pendek terus panjang. Yang PCI biasa panjang dulu baru pendek kan. Ini perkembangan motherboard yang dulu, yang jadul-jadul itu belum ada slot PCI Expressnya. Nah terus sekarang komputer-komputer yang sekarang sudah ada dilengkapi PCI Express. Biasanya komputer-komputer gaming, komputer-komputer untuk grafis-grafis itu harus ada VGA card-nya. Kalau nggak ada ya performance-nya, kinerjanya nggak bisa. Kadang ada yang software atau game yang sistem requirement-nya butuh VGA kan. Kayak misalnya apa? GTA, terus PES, main-main game-game yang butuh grafis yang bagus itu harus punya yang namanya VGA card. Selain game juga untuk kerja, misalnya untuk ngedit video, terus buat 3D, buat animasi-animasi, itu kalau nggak ada VGA card-nya, nah biasanya software-nya nggak mendukung apa, baru nginstal aja udah nggak bisa, dia kan tahu kan. Jadi nanti VGA minimal berapa kayak gitu. Jadi kalau komputer-komputer yang di sini itu nggak ada VGA nih. Nah kalau mau nginstal game atau nginstal aplikasi yang butuh kerja VGA, nah nanti pasti nggak bisa ya. Diinstal pasti nanti muncul notif. Misal mau nginstal 3D, biasanya aplikasi 3D, apa software 3D kan ada 3D Max, ada yang biasanya multimedia itu dia pakai Blender. Nah itu nanti software saat diinstal itu muncul tidak support, biasanya kayak gitu. Nah biasanya kalau masangnya VGA card di slot yang B ini ya. Nah sekarang silahkan lanjutkan, ini sudah kita kerjakan dua opsi ya. Nah lanjutkan lagi C, D, E dan seterusnya, kalian buat di Google Doc ya, terserah. Kalau yang komputernya ada Word-nya silahkan dibuat di Microsoft Word, tapi kayaknya ini kan nggak semua ada Microsoft Word-nya kan ya. Tapi kalau Google Doc pasti semua ada, karena kan yang dibutuhkan cuma browser sama internet. Nah kalian tinggal buka aja di Chrome alamatnya tadi, searching di Google, Google Doc gitu, terus buat kayak gini, login pakai emailmu, udah di copy paste sini. Berarti tadi yang huruf A gitu ya, dikasih keterangan bagian, nah tulisnya kayak gini, keterangan bagian-bagian motherboard A, apa tadi A? Slot PCI ya, boleh slot PCI. Nah nanti kerjakan kayak gini, slot PCI fungsinya untuk apa, digunakan untuk bla 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 gitu ya. B tadi apa, slot yang B apa tadi? Nah slot PCI Express, PCI E gini ya, 16 kali digunakan untuk apa, kalian lanjut ke nanti C itu apa, cari silahkan di Google dicari, ini aja ya. Itu ya, ada pertanyaan tugasnya kalian kerjakan sekarang biar ya ngisi waktu sekalian belajar. Dan ada pertanyaan silahkan dikerjakan, bisa toh? Bisa ya, saya tak sambil ngecek tugas-tugasnya yang bermasalah. Silahkan, selamat mengerjakan ya. Kalau yang belum selesai berarti kan itu di Google Doc, modelnya Google Doc itu auto save, jadi masuk di emailmu toh. Nah nggak apa-apa, tinggal di close saja nanti. Kayak ini terakhir, status kerjaan saya itu kan terakhir tadi 20 menit yang lalu ya, 27 menit yang lalu lah ini. Terakhir saya ngedit itu 27 menit yang lalu. Nah, nanti kalian, kerjaan kalian juga tersave otomatis. Nah, nanti sewaktu-waktu buka lagi pas kalian udah di rumah, yang penting ada koneksi internet itu toh. Ini auto save, gak usah klik tombol Ctrl S, Ctrl S malah nyimpennya webnya nanti malah. Nah nanti kalian tinggal di rumah buka Gmailnya, buka Google Doc lagi toh, Google Doc gitu kan. Google Doc ini kan. Nah nanti di situ kan nanti muncul di atas, bagian atas nanti muncul. Nah ini nanti ya. Jadi ketika kalian buka lagi di rumah Google Doc-nya, nanti muncul di sini. Di dokumen terbaru itu kan ada ini, keterangan bagian-bagian. Nah, kalian tinggal buka ini lagi, lanjut ke lagi aja toh.
Kayak gitu ya, sudah bisa ya? Iya Pak. Oke, selesai, silahkan di close. Oke, selesai sampai sini pelajarannya yang dasar apa itu? Dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.